Ya, kita sudah pernah belajar tentang ini ya, tapi kita akan terus ulang-ulang. Nah, ini yang disebut bin yanim ya, bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya bin yan. Itu ada fa'al, nif'al, fi'el, fu'al, fi'fil, fu'al, hit, fa'el ya. Ini nanti ini masing-masing ada konjugasinya ya. Nah, kita ke fa'al ya. Ini pernah, nanti kita sering-sering ke Pa'al supaya ke atasnya lebih enak ya. Nah, kalau Pa'al perhatikan di sini vokalnya itu AA ya. Pa'al, maka seperti ini ya. Lakah. Lakah itu mengambil ya. Akal. Akal itu makan. Yada, mengetahui. Amar, berkata. Syamar, memelihara ya. Kemudian ada Allah, ini naik, lalu bara menciptakan ya. Jadi kalau ini hanya sama-sama A ya, cuma ini kamat sama patah ya. Ini kamat-kamat, ini kamat-kamat ya. Yang lain ini kamat sepatah ya. Nah, Pa'al ya, ini Pa'al itu artinya simple active ya, kalimat aktif sederhana. Pa'al. Oke. Siapa yang masih ingat nih, lakah tadi apa? Mengambil. Ambil akal. Makan. Kan, yada. Mengetahui. Mengetahui. Amar. Berkata. Ya, syamar. Mendengar, Oh, itu dengar, syama, syamar. mengutus, Memelihara. Memelihara atau menjaga. Allah, jaga, ya. naik, Naik, bara. Menciptakan, menciptakan. menciptakan ya. Ini konjugasi fa'al ya. Nah, kalau PL, PL ya. PL, berarti IE ya. AIE, maka nanti muncul kata-kata seperti ini ya. Siber, dikes, siper, diber. Jadi I sama E ya. Jadi untuk orang ketiganya ini. Itu ya. Kalau Pak Dwi, ya. ya berarti PL ya, untuk mengetahui bahwa ini PL, ini Pak itu dari vokalnya ya. Iya, dari vokalnya, Pak. Oh, jadi Nah. dari vokalnya kita bisa mengetahui itu ya. Iya, bisa. Oke. Iya. Nah, ini Pa'al ya, AA. Nah, kalau PL ini tapi ada juga ininya, Pak. IE sama ada dagesnya ini. Untuk PL ya. Oke. Ini karena ini sebenarnya karena ini ayin aja, enggak ayin kan enggak boleh pakai dages kan? Ya, tidak boleh pakai Enggak dages. boleh. Ya. Nah, ini yang selain ayin ya pakai dages ya Oh, siper. berarti semua yang apa namanya konsonan huruf tenggorokan itu tidak pakai dages, ya Iya. kan? Nah, di luar dari itu semua pakai dages. Nah, Iya. gitu ya intinya ya. Iya. Jadi Oke, yang oke. tenggorokan sama res. Res itu sebenarnya bukan tenggorokan tapi Ya, sama res. Betul, betul. yang digabungkan Ya, ya. menjadi ini. Digolongkan. Oke, Ya. oke. Oke, Pak. Ya. Ya. Lalu hifil. Hifil ya. Kalau hifil ada depannya ini H ya. Nah, contohnya ini. Hiskir. Kira-kira dari kata apa ini? If Apa sakar ya Pak? Iya, Bukan. suaranya zakar. Kalau zakar itu kan ingat. Ya. Kalau hiskir, hiskir itu kan bentuk hifil. Kalau hifil ini nih, hifil itu kan kausatif aktif, menyebabkan. Kausatif kan menyebabkan ya, aktif kausatif. Jadi menyebabkan ingat. Atau mengingatkan.
Nah, ini mengingatkan. Imlek kira-kira dari kata apa? Malak. Soresnya malak. Malak itu apa? Malak, melek, melek. Ingat melek? Raja. Melek Ya. raja ya. Melek raja, kata kerjanya malak berarti Merajai, menguasai. merajai, Menjadikan. menguasai. Ya, itu kalau paalnya ya. Kalnya ya. Tapi kalau himlik berarti kausatif, menyebabkan seseorang menjadi raja. Menjadi raja. Nah, atau istilah lain mengangkat. Mengangkat Mengangkat raja. seseorang menjadi raja. Ya, mengangkat raja atau mengangkat seseorang menjadi raja. Itu dalam bahasa Inggris cukup satu satu kata saja ya. Himlik itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau hit pael, ah ini ada tambahan hit ya. If Hit ha zek. asik. Iya. Jadi ini kalau ada hit begini soresnya selain hitnya aja tuh. Ini dari kata apa? Kata hasak ya Pak? Hasak, Kasak. ya. Hasak itu apa ya? Kuat, menjadi kuat, hasak. Ah, Ya. bentuk hit pael-nya menguatkan diri sendiri. Jadi ini hit pael itu, kalau kita lihat di sini, refleksif atau juga resiprokal ya. Bisa itu satu perbuatan yang saling atau perbuatan untuk diri sendiri. Jadi misalnya surat menyurat, itu kan berarti ada dua pihak ya. Kalau menyurat saja kan, misal saya menyurat kepada orang lain, tapi kok saya surat menyurat, korespondensi ya. Itu kan berarti saling bersurat ya, itu masuk kategori ini ya. Hit pael ya. Hazak, hit hazak. Nah, ini hanya untuk orang ketiga ya. Nanti masih masih banyak ya. Nah, seperti Pak Al ini kan ini orang lakah ya. Nanti ada lakah ti, lakah tal dan sebagainya ya. Nah, kalau PL juga nanti ada si Bertis, si Barta dan sebagainya ya. Jadi ada ini masih perubahan banyak sekali ya. Hifil, nah juga begitu nanti. Nah, kita kita belajar yang Pak Al dulu ya, tapi saya berikan gambarannya aja ya. Misalnya ini tadi hit Pak L, contoh dari Hazak menjadi hit Hasek. Kalau ini hit halek kira-kira dari kata Kalau kalau halak itu apa? berjalannya. Iya, berjalan ya, berjalan. Jadi berjalan-jalan. Makanya terjemahan itu apa? Kejadian 6 ayat 9 itu Nuh itu bergaul. Bergaul dengan Allah kan. Nah, itu terjemahan lainnya seperti ini ya. Terjemahan lainnya, oh mana dia? Kok nggak ada? Oh sebentar, sebentar. Nuh berjalan ya. Nuh berjalan itu pakai kata ini. Nuh itu bergaul ya. Kalau ah nih. Eleh toldot Noah. Ya, Noah is sadik tamim hayah bedorotab. Et ha Elohim hit halek Noah. Et ha Elohim. Jadi kalau di bahasa Indonesia, No itu bergaul ya. Nah, ini makanya ini terjemahannya ada yang menggunakan apa namanya kata sebentar. Sebentar, sebentar. Terjemahannya ada yang menggunakan kata berjalan. Ya. Nuh bergaul.
Nuh berjalan. Nah, ini ayat ya, berjalan. Hidup dengan Allah, bahasa Indonesia sekali. Hidup akrab, hidup bersekutu erat, ya. Kemudian hidup bergaul, ya. Bergaul, hubungan yang akrab, ini hidup akrab, ya. Akrab, ya. Nah, bahasa Inggris, walk, berjalan, ya. Berjalan dengan Tuhan. Jadi arti bergaul itu seperti ini sebenarnya seperti dua orang sedang berjalan ya. Maka ada yang terjemahan akrab, bergaul. Nah, sebenarnya dari bentuk So, Inggrisnya fi'il work gitu ya. semua ya. Iya, jadi karena kata dasar yang dipakai adalah khalaq tadi ya, khalaq. Nah, itu contoh bentuk apa namanya hit file ya. Jadi ada dua pribadi kan yang berjalan di sini. Oke, itu sekilas tentang binyan ya. Jadi ada faal, pl, hifil, hufal. Nah, nanti nifal juga begitu, fual juga begitu, hufal. Jadi vokalnya itu ngikutin untuk orang ketiganya ya, karena nanti ada tambahan-tambahan dan sebagainya ya. Kemudian kalau fungsinya ini simple aktif, ini pasifnya. Intensif aktif, ini intensif pasif. Ini kausatif aktif, ini kausatif pasif. Ini refleksif atau resiprokal ya. Nah, ini ya, each binyan has its own pattern and type of action. Jadi nanti punya punya pola sendiri ya, begitu. Oke, kira-kira begitu. Kita kembali ke yang dasar dulu, yang faal ini. Iya, faal ini ada past perfect ya. Ada kekal perfect atau faal perfect, ada imperfect ya. Kalau di sini ada koweh present. Ini kalau di Hebrew, biblical Hebrew itu tidak disebut present ya. Nanti ada sendiri ya. Kalau modern itu ada kowehnya ya. Nah, kita ke ini dulu faal ya. Kita ke faal, mengulang lagi. Nah, akal tadi makan ya. Nah, sekarang ini baca dulu, baca. Akalti. 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 Siapa yang makan nih? Aku. Aku makannya atau aku telah makannya. Lanjut. Akalnu. Kami makan. Kami makan. Kami makan. Ya. Kami Kalta. makan. Oh, Kamu. dia. Hah? Kamu. Kamu maskulin atau feminin? Maskulin. Maskulin ya. Maskulin. Kamu makan. Kal Kau, perempuan kamu feminin. perempuan kamu perempuan makan Iya. akal tem Kalian, kamu sekalian ya Pak kalian ya, kamu jamak ya, kalian laki-laki. kalian laki-laki makan Ya. kal ten kamu perempuan kamu sekalian perempuan. Ya. Kalau akal doang, siapa? Dia Ya, dia laki-laki. laki-laki. Ya, makan ya. Allah Akelah. dia dia perempuan makan. Iya. Dia. Akil. Akelu? Mereka ya, Pak. Ya, Mereka. mereka. Mereka Mereka baik feminim atau maskulin sama laki. aja ya kalau untuk Ya. ya. Sama aja untuk efek. Oke, okay. Kalau ini laka, Laki-laki, laki-laki. berjalan ya, aku Hey, berjalan. laka bukan halak berjalan, laka. Laki-laki tadi. Apa tadi makan ya, Pak? Memanggil. Makan, mengambil ya, mengambil, Memanggil. nah, Aku mengambil, mengambil. membawa juga bisa ya, mengambil. Aku ya, Aku laka. Ya. mengambil. Aku mengambil. Kita. Kita Kita kami mengambil. mengambil. Ya, laka Kami nu, kami mengambil. mengambil. Kata. Apa, Mas? Feminim, Kamu. feminim perempuan kamu Kamu mengambil. perempuan. Cukup kamu.
Lak, Kamu lak. dia ya? Iya. Dia dia perempuan Dia mengambil. perempuan. Mereka eh mereka ya Dan perempuan ya dia mengambil. mereka Ya. Ya, perempuan. kalian kalian perempuan mengambil. Ya. Kalian Oke. laki-laki mengambil. Ya. Kita Mereka. Eh. kita Mereka atau kami? mengambil. Kamu. Kami. Kami. Kami atau kita mengambil? Ya. Lakah dia perempuan mengambil? Salah. Iya kah? Lakah, lakah. Ya, siapa? Lak. Kan kan orang orang ketiga ini ya Pak tunggal ya Tiga. Tiga apa perempuan dua? ya udah Tiga apa dua? eh dua 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 Dua. orang kedua Iya. perempuan kan Kamu feminim ya. mengambil kamu ya kan Ya, kamu feminim. Oke, lanjut. ya dah aku mengetahui. Ya. Kita kita mengeta kami mengetahui Ya. tah, tah, kak kamulah kamu Kamu mas Kibit mengetahui ya, kamu kulit ya. laki-laki ya kamu Kamu laki-laki laki tahu. Oke. kamu perempuan mengetahui. Perempuan. Oke. Kalian Perempuan. laki-laki mengetahui. Kalian mengetahui ya. Iya. Kalian perempuan mengetahui. Mungkin Iya. dibaca Pak Yapet yang kang ikut itu bisa nggak ngerti kalau kita langsung ngerti. Kenapa, Pak? Bagaimana? Maksudnya kita baca 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 baca, baca juga jangan langsung artikan. Ibradinya Oh, maksudnya. iya Iya, ya. biar 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 kami juga ngikut. Aku masih Oh lepas iya. lepas juga. Oke deh. Oke. Iya ya. Ya, dat Lanjut deh. dan. Dan. Ya, Siapa? dan. Pen. Kamu dan mereka perempuan. mereka Mereka perempuan. perempuan ya dalten Mereka perempuan mengambil ya. kok mereka sih kamu ya Kalian kamu kalian ah perempuan mengambil. kamu semua perempuan Iya jadi itu ini harus ya dikuasai ya ya tahu untuk kal ini namanya kal perfect ya konjugasi kal perfect ani yadati atah yadata at yadat kalau yada ya anahnu yadanu atem yadatem aten yadaten. Nah, itu kalau yada'u mereka ya hem atau hen yada'u. Jadwal 10. Yada'u. Nah, itu harus dikuasai ya. Itu bentuk kal perfect ya, kal perfect. Kal perfect. Oke, sekarang yang agak panjang baca dulu bahasa Ibrani-nya ya. Salah Mose Berarti reklim il Meraklim Derek Eres Lerek LR Kena Kenaan Kena Kenaan Kenaan ya Kenaan Shelo Moshe Salam Mose Mira Kelim L Lim L L R Erek Kena Kenap Kena Kena ya Sialah Mose Merah Gelim El Eret Kena artinya Musa naik ke apa nih? Sialah Sialah Oh, naik itu Allah salah. ini Sialah. Insyaallah naik ya, Pak. Ah, bukan Allah naik. Mengutus, mengirim. Salah. Oh Mengutus, iya. mengirim. Salah mengutus Musa Mose. mengutus. Mose mengutus. Meraklim. Miraklim, oke.
Gasin. Apa merah glim? Merah ini. Pengintai ya, Pak? Pengintai, Pengintai, pengintai. pengintai. Sama. L. Para pengintai. Heret. Kip. Kenaan. Ketanak-kanaan. Ya, ke tanah Kanaan atau negeri Kanaan juga boleh ya. Syalah, ya. Miraklim, Miraklim. Miraklim itu apa, Pak? Pengintai-pengintai. Oh, pengintai. Ya, Pengintai-pengintai ya, jama ya, Pak. Jama, Iya, ya, jama. Syalah, Musa, Miraklim, LR. Nah, Musa mengutus pengintai-pengintai ke tanah Kanaan. Ya, baca. Salano, Salati, Ti, Meralikim, ya, Meralikim, LX, LRX, Kenaan. Lagi lagi Salati. eret kenaan aku mengutus Salati. mintai ke tanah Kanaan Saya mengutus para pengintai ke tanah Kanaan. ya saya mengutus ya oke okay. Saya mengutus pengintai-pengintai atau para pengintai ke tanah Kanaan oke okay. Lanjut. Salamu mirakim. Kami Shalom. mengutus mulai pengintai ke tanah Kanaan. Miraklim. Salam. Kami ya. Kami mengutus pengintai-pengintai ke tanah Kami Kanaan. mengutus. Oke. Nah. Eret. Salah tak. Kamu. Kamu Kamu mengutus para pengintai ke laki-laki tanah mengutus Kanaan. para pengintai ke tanah Kanaan. Ya. Sampai lancar. Selah tem. Setelah tem. Selah tem. Kamu, kalian, kalian 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 laki-laki yang laki-laki mengutus mengutus para pengintai ke pengintai Kanaan. pantai ke tanah Kanaan Ya. yalhu mikrailim eretz kenaan ilahku ini Siapa? dia perempuan ya Yo. kamu lah kamu Yo. laki-laki ya kamu lah Ada salah sih. Ini loh. Akhiran U saja ini. Jadi Oh akhirannya kita kah diperhatikan. kita Kita ya kami ya kan kami U. Wah. Eh, itu bukan nung. Oh Ayo, U salah doang ya. U, U. salah Shalak, Salah, shalak, 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 salah Shalahu. shalaku, Assalamualaikum. shalaku. Waalaikumsalam. Ayo, siapa? Bukan, bukan ini kan Pak? Bukan orang kedua tunggal laki-laki kah itu? Itu Syalahta. Pak, Kamu itu laki-laki kamu. Syalahta. Orang ketiga ya? Tunggal Nah, laki-laki iya, ya, loh. ya kan? Bukan tunggal, Dia Pak. kan? Oh, Apa? enggak. Kalau dia Oh, laki-laki cuma cukup salah. oh. Kalau dia perempuan, Mereka. salah. Nah, mereka. Nah, itu. Jadi untuk call perfect ini harus perhatikan akhirannya ya. Akhiran tem misalnya itu kalian. Kalau ten, kalian feminim. Kalau One. ya berarti kamu, kalau ti berarti aku, kalau u mereka. Itu yang Enggak perlu. karena ini ya ini kan anu apa namanya keliru dengan anahnu itu loh Pak. Iya, Iya kan? memang ini ya. Kalau Iya kan? Jadi usama nu orang mirip ya. iya kan? Nah, jadi Kan iya dua-dua baru nu di belakang kan? Nu belakangnya di u. belakang. Nah, ini kan Iya. ada N-nya, itu harus jeli di situ ya. Nah, kalau latihan terus nanti bisa. Jadi Jadi kalau ada mereka ya. u, ah mereka ya, kalau ada u. Mereka. Ini sering muncul kok U ini. Nah, contohnya ini. Ya, baca dulu. Amru. 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 Amru.
Bakalnya Amra Nu Amra Lim Lak Nu Bacanya yang Iya. keras. Iya. Nanti yang nonton Atau biar jelas. Oh iya. Amru Mikir Ame Mikiri Ha Ha'arats Amragelim lakahnu mi berim haaret. Iya. Di sini ada berapa kata kerjanya? Ada Satu. dua ya. Ya, apa saja? Amru. Amrus dengan lakano. Nah, lakahnu. Iya, Lakahnu. jadi ketahuan ya kata kerjanya ya. Ada belakangnya kan, lakahnu dan amru. Nah, Ya. Amru. ini nu, panahnu, lakahnu. Kalau u itu hen atau ken ya. Ini Ya, mereka ini. mereka. Merekanya siapa? Nah, di sini. Mereka pengintai-pengintai. Nah, para pengintai atau pengintai-pengintai itu Pengintai itu. berkata, Amar, nah, Pengintai. berkata ya. Jadi kalau sudah ada ininya, merekanya nggak usah disebut ya. Merekanya itu ini ya, Amir. Kalau Jadi Amir para artinya ini nggak ada, ya berarti mereka berkata ya. Tapi karena ini Iya. sudah itu ya, Jadi pengintai-pengintai terjemahannya itu pengintai-pengintai itu berkata ya, Pak ya? ya, ya begitu. Nah, Pengintai-pengintai itu pengintai-pengintai itu berkata, lakahnu nu nu laka nu 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 nu, kami 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 telah kami kami telah lakah mengambil mengambil, melihat ya. oh Oh, mengambil mengambil lakah, mengambil mengambil mi kami itu dari kami telah mengambil dari mitri buah buah. Ah ya tanah itu. ya aret Aret tanah tanah. itu iya itu Tanah ya. Mi. kami Mi. oh, Pri. pengintai-pengintai itu berkata kami telah mengambil dari buah tanah itu ya. Itu Pri. yang Pri. kata kerja Ya. amar dan lakah ya. Ini bentuk kal Pri. ya, kal perfect ya atau ya katal atau ekal ya. Paal, paal, paal atau kal ya. Ya, coba baca lagi. Ya, tadi di Ya, di ya, di ki miragi Gelim utam Atem Meret Kenaan iya. Iret Kenaan Mana kata kerjanya? di Kena dasi dengan Atem kata kerja kok Atem. Atem kok enggak kata di kerja Dati, dati ya iya dati. dati ya iya dati ya Ya. Hiranti siapa yo Hiranti Mengetahui ya kami ya dati. kami Kok kami mengetahui ya dati ti aku saya aku dong aku aku mengetahui atau saya mengetahui ki ki sebab sebab atau bahwa bisa ya bahwa 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 Atem pengintai itu Atem, mereka Atem yang kalian Ani aku, Atah kamu, At kamu perempuan. Mereka ya Pak, mereka. Oh, mereka 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 itu hem atau hens? eh kalian kalian Ya, kalian 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 laki-laki. laki-laki kalian ya betul Kalian, meraglim. pengintai Ya, pengintai kalian pengintai-pengintai, meeret. Dari tanah, Kanaan. dari tanah Kanaan. Dari Kanaan. Ya, itu ya. Jadi, makanya ini diulang-ulang supaya Dibaca, sama. Pak Yafet Ya. baca Ibraninya dong yang keras. Nah, ini ada Pak Alfred nih. Ada Pak Albert. Iya, Pak Alfred. Jaringan nggak bagus, bro. Iya, Oh. dat. Iya, dati ki meragelim atem meerets kenaan. Iya, itu. Jadi ya, nih sama. Iya, ada nu. Ada Ya, ada nogi dan meragelim merah atem elim meret kenaan. merah elim
Atem. Atem. Atem, atem. Iya, ada E. Nuki, Merim, Kenaan. Atem, Merek, Merek, Kami. Kenaan. Merit. Kami Kenaan. mengetahui bahwa ada pengintai. Oh, mereka. Eh, kok mereka? Atem, Bu. Atem. Kami Kami mengetahui bahwa mengetahui bahwa kalian ya. pengintai dari tanah Kanaan. Ya. Oke ya. Ya. Jadi ini ya apa namanya? Kata ganti Atem. orangnya harus hafal juga ya. Ani itu Ya. aku, apa kamu, at kamu Atem. perempuan, atem kalian laki-laki, atem kalian Mengetahui. perempuan, mereka itu hem laki-laki, mereka perempuan itu hen. Ya. Kemudian hu dia Ya. laki-laki, hi dia perempuan. Hem hem. Ya, nggak panjang ini. Yu Ya, Yomar Adonai Yomar Adonai Yomar Adonai Kan ya Kin In Kin Kain Bukan Kin Kai L Kani Kenin Enggak, dia enggak mau. Kain. Kain et hevel ahika vayomerbo yadati asomer ahi anohi. Ya. Ya. Apa? Wayomer Adonai El Kayin E Hevel Ahika Wayomer Lo Yadati Hasomer Ahi Anoki. Nah, oke, okay. Artinya lalu Tuhan lalu Tuhan berkata kepada Kain. Berkata Ya. kepada Kain. Kain ya. Hey. Kain. Ya, di manakah Di manakah Habel adikmu? Abel Orang saudara laki-laki juga ya. Wayomer. saudaramu Lalu mengemudikan dia dia Amar berkata berkata dia berkata lo lo tidak yadati yadati aku aku tidak tidak mengetahui mengetahui ya aku tidak tidak mengetahui mengetahui lo yadati lo yadati hasomer ahi anoki hasomer hasomer ya hasomer hati apakah penjaga di sini nih ha ini kali ini ada ini ya pertanyaan di sini ya. apakah Apakah nah, somer itu dari kata samar ya. Samar itu menjaga, memelihara. Jadi kalau somer, somer itu apakah saya penjaga adikku penjaga. Hati. Apakah Apakah aku anokinya aku ya? jaga Apakah aku ya penjaga Aki adik saudara saudaraku adik atau adikku? saudaraku adik Iya, begitu ya. anak Ya, nanti ini nanti banyak konstruksi muncul wayo 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 itu apa ya? Wo konsekutif ya. Nah, itu nanti kapan-kapan dulu pernah saya jelaskan dulu. Yada tadi mengetahui ya. Tahu. Ah, yadati saya mengetahui, yadata kamu mengetahui, yadaten kalian mengetahui, yadaten kalian feminin mengetahui. Nah, itu harus apa? Ya danu kami mengetahui. Nah, dari kata ini muncul kata ini ya, da'at. Da'at. Da'at itu pengetahuan. Ya, dari kata yada muncul kata da'at ya, da'at itu pengetahuan. Ya, baca. Umeets hadaat tof apa lo kal mimenu Iya, lo tokal mimenu. lo Dan nakal lo me itu dari ya, dan dari ets. dan dari pohon Ya, dari pohon hadaat. Hanya itu the ya, daat tadi. pengetahuan Ya, pengetahuannya dari kata yada pengetahuan ya. jaringan baik bagaimana sih jaringan? pengetahuan baik dan jahat Pohon, Pak. of dan Lo? Lo? Ya, tidak tokal. tidak 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 boleh kamu makan Ya, darinya. mi menu ya. Darinya ya. Jadi nu itu kadang
Mi menu bisa Mi. dari kami, bisa darinya ya, tergantung kontak. Nah, kontak ini darinya ya. Nu. Nah, tokel. Nah, ini nanti bentuk imperfect ya. Ada tambahannya di depan ya. Ini nanti. Dari akal ya, dari Dari akal akal. jadi Nah. dari tokel. Nah, kalau kalau perfect itu akhiran. Akalti, akalta. Nah, tapi kalau imperfect itu ada tambahan di depannya. Tokal. Nah, nanti bentuk imperfect. Kalau imperfect ada. Betul. Kan cukup waktunya. Ya. Ya, jadi yada Iya, dah. muncul daat, Dah. pengetahuan. Nah, kalau da, Dah. da itu bentuk imperatifnya. Perintah, bentuk perintahnya ya. Ketahuilah. Oke. Ya, da mengetahui, daat pengetahuan. Kalau da, bentuk perintahnya ya. Ketahuilah. Panjang. Wow. Gak apa-apa nanti pelan-pelan ini chat apa Biar biar oh makin itu puas mau kita. baca Ya, siapa yang mau saya mau baca ini agak panjang. oh, saya yang baca dulu ya sudah lama Ya, nih yang gak baca apa monggo. we ata hasef set habis ki nafi hu we yit palel pa adeka Wehye Weim Aineha Mesif Da Ki Mot Namut Ata Bekol Aser Lah. Ya. Atah, gua atah dan ini atah itu ada yang pakai alef, ada yang pakai ayin. Kalau yang pakai alef itu atah kamu, kalau yang pakai ayin Sekarang. sekarang dan sekarang hasep. Kembalikan. Eset. Eset itu dari kata isah ya. Kais. Laki-laki itu laki-laki Iya. itu Kembalikan perempuan atau istri laki-laki itu. Ki. Sebab. sebab nabi Sebab Ya. dia seorang nabi. Ya. Dia Hu. seorang nabi. Ya, dia seorang nabi ya. Sebab Hu itu laki. Wajid palel. Nah, ini dari kata dari binyan kita. tetap Pael ya. if I Iya, jadi ini soresnya. Dia akan berdoa. Berdoa bagimu lah. Weh ye. maka Dan, nah ini bukan hayah, tapi khayah ya. Head ya. Kalau nggak teliti, kayak pusing. Kalau if hayah, I ada atau menjadi. Kalau hayah, ini bukan hal ya, tapi head. Weh ye. Kamu hidup. Hidup. Nah, dan hidup. Goim dan jika Eneka, kamu tidak misif mengembalikan. ini Ya, ini sama ini ya. Ya, ini stresnya sama ya. Jika kamu tidak tidak mengembalikan, dah. Apa tadi? ketahuilah Ketahuilah. ketahuilah sebab Bahwa atau sebab ya. Mot tamut. Nah, tanya itu kamu. Ini bentuk imperfect ya. Nanti kita belajar. Ya. Mot tamut. Sebenarnya ada dua kata. Ya, ini dua kata yang sama ini diulang. Kamu mati ya, gitu ya. Ya, jadi ini penekanan mot tamut. Kamu Kamu sungguh mati. pasti Kamu mati. pasti mati. Kamu benar-benar mati itu maksudnya. Jadi ini konstruksinya itu Mot, dua kata mot, diulang mot ini sebenarnya. Tanya ini mot. menunjukkan kamu ya, kamu laki-laki. Berarti itu penekanan penekanan ini ya. Iya, jadi Penekanan satu makam begitu ya. Nah, ya, jadi bentuk penekanan Oh, itu pengulangan seperti ini mereka ya. Motam. itu Ada lagi misalnya, akol tokel. Kamu boleh makan dengan bebas. Nah, itu juga dari kata yang sama, akal. Akol tokal. Itu, motamu. Nah, itu penekanan ya. Kapan-kapan bisa pelajari lagi ya. Kamu sungguh-sungguh mati. Atah, siapa? untuk apa kamu ya jadi kamu perhatikan ya kamu laki-laki ya kamu laki-laki perempuan perempuan atah eh ini kamu perempuan kamu perempuan
laki-laki, laki-laki. Laki-laki. Kalau kamu perempuan at. Oh, at. At ya. Ya. Betul. Kamu, kamu pasti ya, sebab kamu mati, kamu dan kol seluruh aser Seluruh. lak ya, seluruh yang kamu punya lah, Ya. seluruh Kamu yang punya miliki, yang jadi ya kamu bisa miliki. yang ya. Jadi di sini ada atah, sama aja nih bacanya juga atah ya, Kalau ensure Allah atah yang sini itu atah sekarang, sekarang atah yang ini kamu. kamu Nah, bedanya ini pakai alef, ini pakai ajin, yang bacanya sama aja. iya atah Sekarang ya, di atah jadi harus teliti bacanya apa pakai alef oke. atau ajin ya. Tuh. Ya, ketahuilah ya, sekarang kembalikan istri orang itu, sebab dia seorang nabi akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Nah, tetap hidup tadi ya, termasuk ini. Kalau dia hayah itu ada atau menjadi, tapi kalau head, nah itu dari kata ha, kaya ya, itu hidup ya, tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak melihat dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau ya, serta segala sesuatu yang ada padamu. Nah, kata yada, yada itu selain mengetahui, nah, tapi bisa punya arti lain ya. Ya, baca dulu. Weha Adam yada et Hawa isto fathar fatelet et Kain fatomer kaniti is et Adonai. Ya. Dan manusia dan Adam mengetahui. Ya ada di Mengetahui. sini. Ya ada di sini. Ya, mengetahui, tapi mengetahui di sini dalam arti Dia bersetubuh itu. ya Ya. bersetubuh ya. Jadi yada ini ya mungkin satu kalimat kata penghalus ya. 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 Ya ada et Hawa ya. Iya, yada et hawa, mengetahui kalau secara literalnya ya. Tapi Oh, artinya iya. ini berhubungan suami istri ya. Iya. Hawa isto, istrinya. Watahar Dan mengandung mengandung, watelek dan melahirkan melahirkan siapa? melahirkan anak laki-laki Kain. laki-laki Kain. Kain, watomer. Dan dia berkata, Dia dan berkata dia ya, berkata kaniti. Nah, ini akhiran ti toh. Akhiran ti itu aku siapa? Aku, karena aku beroleh, aku telah ngempet memperoleh oleh is anak laki-laki dari Tuhannya. iya gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, tadi yada, yada tadi terjemahkan bersetubuh, bersetubuh ya, bersetubuh, bersetubuh. Ya, ada yang menggauli, meniduri, meniduri, menggauli. Ah, itu lebih lebih kasar ya. Marital relations, head relation, punya hubungan. Nah, ini kalau bahasa Inggris ya. Ah, ini maka ada yang ini ya. Ini literal ya. Literal ya, Ah, ini lebih literal literal. tapi ya betul. Made love, Levit, ada ini literal juga ya. Nah, ini literal. Nah, Levit. ya. Levit. Kalau diterjemah literal bahasa Indonesia bikin pusing orang ya. Dan Adam mengetahui istrinya, mengetahui Hawa istrinya. Nah, mengetahui. Ya, kalau bahasa Inggris nah, ada ya. Ya, no. Ah, oke okay ya, itu jadi bentuk kal perfect. Nah, sekarang ada bentuk kal imperfect ya. Nah, kalau al perfect itu ada depan, ada belakang juga ya. Ada yang kosong juga belakangnya. Nah, ya ini misalnya mati ya. Imperfect itu sebenarnya kalau perfect itu sesuatu yang perfect ya, rampung selesai gitu. Kalau imperfect itu sesuatu yang belum rampung, belum selesai. Jadi ya bisa juga diterjemahkan akan ya, tapi sesungguhnya belum selesai itu maksudnya ya. Nah, nanti dilihat konteksnya ya, tidak harus pakai akan ya.
Nah, contoh katal ini sores katal ya. Katal, katal itu menjadi yiktol. Dia akan mematikan, matikan ya, yiktol. Nah, tiktol. Jadi ada huruf depan ini y. Kalau Amar Yomer kan, kalau untuk perempuannya Tomer, jadi ada T-nya ya. Nah, ini bentuk umumnya ini seperti ini. Nah, ada T di depan untuk perempuan ya, maka tadi ada Watahar, Watelet. Nah, ini. Nah, ada T-nya ini untuk perempuan ya. Ini sering muncul ini. Tiktol, yiktol, tiktol, tiktol. Nah, ini ada juga yang sama bentuknya ya untuk tiga feminin tunggal sama dua maskulin tunggalnya. Lalu tikteli, kamu, kamu feminin ya. Lalu ektol, nah, ini ada alefnya depan itu saya. Yiktelu, itu mereka. Tiktolna, mereka akan matikan. Tiktelu, kalian akan mematikan. Nah, ini apa akhirannya ya? Pusing ya? Ya, ini aja yang nggak pusing. Ya, baca. Ani Esmor. Ya, Ani Esmor ya. Jadi, ini dari kata samar ya. Aku akan memelihara. Ini kalau Ani Esmor. Ani ya. Alefnya ya. Ada alef di sini ya. Ingat aja ini, Ani, alef di depan. Saya akan memelihara Ani Esmor. Anahnu? Nu, Nismor. Iya, nu. Jadi N-nya aja yang diingat. Awalannya ya. Ya, jadi masih ada unsur-unsur di sininya ya. Nismor, oh ada dari nu ini, Nismor ya. Akan kami akan memelihara Esmor. Ani, dari Ani, Ani Esmor, Anahnu Nismor. Orang kedua, Atah. Tismor. Ah, Tismor. Atah Tismor ya. Ini sebenarnya ada unsur, ya, masih ada unsurnya kalau di ini ya, di T itu. Nah, kamu perempuan. Tismor. Ya, Tismori ya. Jadi ada T-nya masih ada ya, kamu ya. Tapi kalau perempuan belakangnya ada tambahan I. Tismori. Tismori, At Tismori. Ah. Tismori. Atem, Second attempt Ismuru. Ismeru ya. Jadi ada masih ada sebenarnya unsur T-nya itu. Nah, tapi tambah belakang U ya. Ismeru. Nah, Aten, Ten Aten Ismorna. Nah, ini ya. Ya. Ismorna. Jadi kalau nggak diulang-ulang ya memang sulit ya. Who? Who? Ismor. Ya, hu yismor. Iya, kan. Ya, ada yotnya ini nih. Kalau dia laki-laki itu ada yotnya ini. Ini sering keluar. Hi, He ismor. Ismor ya, ada T. Ini juga iya, sering. kan. Who he? Hem Hem, ismer. yismaru. Nah, hen, and Tismurnah ya. Ada yang sama tadi ya, Tismurnah itu. Ya, ini bentuk imperfect ya. Jadi kalau imperfect perhatikan depan, kalau ada belakangnya juga ya. Iya. Maka harus diulang-ulang ini kalau mau bisa lancar ya. Ya, oke, kita latihan. Mi ani uma bait api ki apa nih em sol agahil hase dari aku Oh, uma ini bait bukan. Enggak. Ini bukan mi dari min ya, bukan ya. Mi oh itu siapa siapa? aku Ya. siapa Siapa? Ani itu aku. siapa, Ku siapa? dan Bait ma dan Uma, ya, dan itu siapa sebenarnya aku? ya apa juga ya. Bed. Rumah. Iya, kalau Rumah. literalnya itu rumah. Rumah, afi, Rumah. af.
ya. Bapak. Rumah bapakku ya. Bapakku. Ya, kalau literalnya ya, atau siapakah aku dan keluargaku gitu maksudnya. Kalau literalnya ya rumah bapakku. Ke bahwa atau sebab atau Bahwa. ensol. Ah, perhatikan nih. Ensol. Ensol. Dari soresnya apa berarti ini? Mas. Oh iya. Ma. Mem. Mas. Mem. Ensol. Ramet ya, masal masal ya. Masal itu masal dari memerintah. masal Ya, betul. Nah, ada alefnya kan? Ani. ya Ani, aku. Ani masal Ensol. Nah, bahwa aku akan bahwa memerintah aku memerintah Ha'am. Mbak Am memerintah itu umat Ba'am bangsa. umat Pada bangsa. bangsa Agadol yang besar Yang besar, Azeh. Asal. Bangsa yang besar ini. Ini apa besar itu, Pak? Hah? Ba'am. Asik. Nah, gadol haseh, gadol besar. Seh itu ini ya. Jadi ini bentuk imperfect ya. Jadi Emsol ya. Ya, emsol dari kata masal. Nah, kalau bentuk perfectnya masalti. Aku memerintah Masalti. itu aku telah. Nah, Salti. itu perfect. Kalau imperfectnya ada alef di depan. Emsol. Jadi itu. Emsol. Ya, dengan latihan begini nanti Ba'am terbiasa. tadi apa, Pak? Am itu bangsa atau umat? Bangsa. Oh, am ya. Iya, am itu. Ba itu, ini ba itu dari be dan ha. Oh. Ya, be, ha, ba. Be itu di dalam, ha itu de. Bangsa itu ya. Iya, bangsa yang besar. Nah, Anna, ini, itu juga boleh. Oke. Kor et hatora. Iskor et hatora. Iskor, kira-kira dari soresnya? Cakar. Zakar. Ini iya, cakar Ya, ya. zakar, mengingat ya. Nah, ini ada yotnya ini. Ini bentuk imperfect ya. Kal imperfect ya. Siapa kalau ada yotnya? Dia orang ketiga. Dia. Laki-laki. Ya, dia ya. Orang Dia ketiga. laki-laki. Nah, isikon. Iskor. Dia akan Iskor. ingat Torah. 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 Nah, ya, Torah. Torah Torat ini, itu. ya, Torah itu Torat bisa itu. diartikan hukum. Torah ini banyak macam ya. Bisa ajaran, bisa petunjuk, bisa salah satu arti aja ini hukum itu. Iskor, zakar ya. Kalau eskor, aku Aku. akan mengingat, ya kan? Kalau diskor, dia akan ingat. Dia akan. Itu. Kalau tiskor, dia Dia. ini akan mengingat. Nah, itu nanti akan terbiasa kalau ya sering-sering. Ya. Nah, ini juga e-sport. Ya, di spot. Oke. E-sport Adonai et sadik. Hasadik. Sadik. E-sport Adonai et hasadik. Hasadik. Nah. Kata Soresnya. Sepat ya. Sapat. Ada yod. Berarti. Dia laki-laki. Ya laki-lakinya di siapa? Di sini sudah ada. Adonai, Adonai. Nah, jadi ya Tuhan akan akan syafaat menghakimi menghakimi orang-orang dengan kebenaran dengan keadilan dengan keadilan kebenaran ya kebenaran kebenaran orang-orang dong orang-orang orang-orang sadik sadikin orang benar oh ya orang-orang benar ya iya sadik 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 sedekah benar adil ya tuh jadi Karena ada kimnya di belakang, Pak, ya. iya ada kim imnya itu kan bentuk jamak ya Ya. iya sadik kim ya oke jadi memang ini harus dihafal ya kal perfect kal imperfect harus diulang-ulang ya ani esmor anahnu nismo atah tismor atismori atem tismeru aten tismorna hu yismor hi tismor hem yismeru hen tismorna nah nanti yang sering muncul adalah bentuk waw konsekutif dengan imperfect ya nah itu artinya nanti jadi perfect
Tangan itu tiga, ini kan tiga Jadi nih. kalau kalimat itu ya, kalimat pertamanya itu perfect, Persambungan. lalu diikuti ada wow konsekutif, ada w, lalu ada bentuk imperfect. Nanti artinya bukan imperfect lagi, tapi artinya berubah jadi perfect. Nah, saya kasih contoh ya. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 aja. Ini sudah sering ya. Oke, beresit bara. Ah, bara ini bentuk apa? Binyanya? Kal Pak. Kal perfect ya. Kal Kal perfect ya. kal kal perfect. Ah, kalau bahasa Inggris itu pakai ini ed ya. Past tense. Past tense ya. Ah, kemudian beresit bara ilmu asam gua et haaret, wa aret dan seterusnya. Nah, yang ayat 3. Wa yomer. Nah, ini. Ini wa, itu namanya wa, wow Wa konsekutif. Nah, ini ya. ada Ada yu y, ada y. ada yu Ah, ini sebenarnya kan ada bentuk yu imperfect ya. Yomer ini ada y-nya kan. Nah, jadi ya tapi tidak diterjemahkan akan. Nih. Perfect juga toh. Jadi ini pasten. ya karena ada wow. Wow konsekutif lalu bentuk imperfect. Jadi dia artinya sama dengan ini. Para Perfect artinya. Iya. Terus ini pasten bayar. oh Ini iya juga. Jadi bukan hanya tapi ini terso lanjutannya ya. Ini bawa konsekutif, nah, ada y-nya kan. bayar itu Bayar dari bayar kata yang apa? Ra'ah. dari Ra'ah. kata ras. Hanya hilang, hanya hilang. Ra'ah. Nah, ini juga. Ini sebenarnya Oh iya. imperfect ini. Nah, bayar ada wow konsekutifnya ya. Nah, artinya So, nah, pasten. walaupun sebenarnya ya. Itu sama ini konsekutifnya sama. Nah, ini ada wanya toh? Wa Baik, dari kata kara. pasten. Call pasten ini. Nah, jadi ini Kalau konsekutif imperfect tapi artinya perfect. Artinya jadi perfect karena ini wow konsekutifnya. Jadi begitu konstruksi bahasa Ibrani. Dan seterusnya ini. Ayo men. Set. set. Bayas. Nah, ini dari kata Yes. asah. Kalau Asa. jadi kalau ada kata yang belakangnya h hanya jadi hilang. Oh. Ra'ah, asah. Nah, itu juga Oh bayas. yes. Ra'ah bayar. Nah, hanya hilang ya. Iya. Nah. Nih, wajikra. Oh Nah, ini ikra. konstruksinya begitu semua ini. Wayomer. Oh Nah, mer. wajikra. Ikra. Wayomer. Nah, itu. Ini watot C. Nah, ini kalau eret, eret kan feminim. Nah, kalau eret itu kan feminim, maka dia ada T ya, bukan Y, tapi T. Wayehi termasuk ini, wayehi. Wajib. Nah, wayomer. Makanya semuanya pakai bo ya. Bo dan seterusnya ya. Ini ya, as. Begitulah konstruksi. Ah, wajiten. Nah, wajiten ini dari kata apa? Ya, wajiten. Jiten itu Nathan ya. N-nya melebur, N-nya hilang. Nathan itu bisa memberi atau bisa set. Nah, menempatkan juga bisa ya. Nathan. N-nya hilang, N-nya. N di depan itu jadi hilang. Ini. Jose, Wayomer. Seperti ini. Wayifra. Ini dari kata bara ya. Wayefare. Seperti ini. Ini konstruksinya begitu. Nah, misalnya pasal 3. Sama konstruksinya begitu. Bekana khas hayah. Nah, ini hayah yang pakai hi ya. Ada atau menjadi ya. Tadi kan pakai head ya. Kalau head itu hidup. Panah saya arumikon. Ah. Pokoknya 19 lalu watomer. Ini watomer. Nah, kan laki-laki wayomer, kalau perempuan watomer. Watomer, Wayomer. Set, set ya. Wah,
Betul. Otomar. Nah, kalau laki-laki, kalau ular ini ularnya tidak. Nah, ini bayi ular ya, seperti laki-laki ya. Nah, itu. Watere. Nah, Diri. ini dari kata ra'ah ya, hanya Ra'ah. indah. Nah, kalau laki-laki wayar, kalau perempuan watere. Itu. Nah, watiten. Nah, ini Nathan ini. Nathan ya, kalau Nathan. laki-laki wajiten, kalau perempuan watiten. Itu. Itu. Dan seterusnya. Jadi begitu ya konstruksinya ya. Oke, saya stop dulu share screen-nya, recording-nya. Ya, saya kira sudah 1 jam.